datang di channel YouTube Lesmin Arena. Oke guys, kali ini saya akan memberikan tutorial cara memasang lampu 12 volt pada tegangan 24 volt. Jadi bagaimana caranya? Karena kalau 12 volt langsung kita pasangkan pada 24 volt, itu maka lampu menjadi panas dan akan mati. Oke guys, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memasangnya. Oke, simak video saya berikutnya. Jadi yang kita butuhkan yaitu IC regulator merubah arus 24 volt menurunkannya menjadi 12 volt. Daripada nanti kita ribet pakai relay yang untuk menghubungkan 12 volt, mending pakai ini dengan harga 2.500. Cara menyambungnya seperti ini, teman-teman. Oke, seperti ini. Ini outputnya yang masuk ke arus LED. Ini output 12 volt. Kemudian ini yang main kita arahkan ke tengah. Seperti ini. Seperti ini, dan nanti ini inputnya masuk yang 24 volt. Berarti kita ambil dari mana? Kita ambilnya lampu kota. Nanti biar grillnya menyala. Seperti ini. Selanjutnya akan kita isolasi dulu. Ini buat inputnya. Kita kasih kabel. Oke, seperti ini. Aduh, belum kencang ternyata. Biar ketambah kencang lagi. Oke guys, selanjutnya akan kita pasang di truknya. Oke, selanjutnya kita buka grillnya dulu. Tarik karena ini ada klipnya. Nah, ini klipnya. Oke, kita ambil arusnya dari itu lampu kota itu. Oke, ini setelah terpasang akan kita coba hidupkan. Ini ngikutnya saya lampu senja, lampu kota. Nah, itu dia. Ini lampu senjanya sudah nyala. Selanjutnya akan kita coba nyalakan lampu grillnya seperti apa. Nah, ini dia teman-teman, sudah kelihatan. Nah, sebenarnya ini lampu senjanya berwarna biru tadi karena salah beli lampu, jadi warnanya putih. Ini kalau keadaan gelap ini akan bisa bagus lagi. Jadi seperti itu cara memasangnya teman-teman, cara merubah 24 volt menjadi 12 voltnya. Tidak langsung kita pasang karena bisa, kalau kita langsung pasang itu akan terbakar bulamnya. Oke teman-teman, sekian tutorial dari saya. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.